Yang kedua Honda Sonic 150. Ini deretan motorsport bodi paling mungil, guys. Bercc 150. Kalau yang Versa tadi mesin SOHC, ini mesin DOHC dengan 6 speed kecepatan. Ini tampilan Honda Sonic 150. Tampil dengan pelek gas wheel, pelek racing, berpendingin cairan atau radiator, guys. Honda Sonic 150. Yang ketiga yaitu CB150R. Ini masuk jajaran sport dari Honda yang dirilis awal tahun 2015 sama dengan Sonic. Ini merupakan generasi ketiga, menggunakan cakram depan belakang, mesin sama DOHC 6 speed kecepatan. Bedanya yang sekarang sudah menggunakan upside down, tampil lebih garang, lebih kokoh, dan lebih perkasa, guys. Ini tampilan CB150R menggunakan pelek gas wheel atau pelek CW. Speedometer sudah full digital. Tangki dibuat lebih bengkak, lebih besar karena ada tambahan fiber kanan kiri. Jadi lebih tampilannya lebih modern dan juga kelihatan lebih perkasa, guys. Ini tampilan belakangnya seperti ini. Knalpot dibuat retro modern. Ini, guys. Selanjutnya pendatang baru yaitu CB150N. Ini bisa dikatakan motor sport adventure karena bodinya memang dibuat lebih besar bagian depan, ada tambahan fairing kanan kiri, kelihatan motor ala Eropa. Tampil dengan cakram depan belakang, pelek gas wheel. Bagian belakang sama, guys, dengan CB150R. Speedometer full digital, ada tambahan visor untuk pelindung udara biar para brikes tidak langsung terpapar oleh angin dari depan, guys. Ini, guys. Dan yang kelima, spot dengan model trail yaitu CRF 150. Motor ini dirilis juga sekitar tahun 2015. Sekarang keberadaannya cukup banyak diminati oleh para petualang karena keberuntukannya motor ini bisa dipakai segala medan, guys. Tampil dengan pelek jari-jari anti karat, cakram depan belakang. Sudah menggunakan upside down. Seperti ini, guys. Ini menggunakan mesin SOHC 5 speed kecepatan. Speedometer sudah full digital. Tampil berbagai varian warna. Ini, guys. CRF 150. Ini bagian samping. Yang menarik CRF 150 ini, bodinya dibuat bodi tahan benturan dan tahan pecah, guys. Jadi bodinya lentur seperti ini, guys. Memang keberadaannya CRF biasanya untuk medan-medan terjal dan medan-medan yang berlumpur dan berbatuan, guys. Inilah CRF 150.
Dan spot yang keenam yaitu CBR 150. Ini tampilan CBR 150, juga sudah menggunakan upside down. CBR 150 ini mesin DOHC 6 speed kecepatan, berpendingin cairan atau radiator, tampil dengan pelek gas wheel, cakram depan belakang, guys. Ini tampilan bodinya, kelihatan dari atas seperti ini. Ini motor sport yang sangat banyak dijumpai di jalanan, guys. CBR 150, fairingnya hampir menyamai CBR 250, tampil dengan persneling cukit ini, guys. Dan yang ketujuh, sport dari Honda CBR 250, tampil juga dengan upside down, cakram depan belakang, double piston atau dua shaker. Ini tampilan dari depannya, CBR 250, menggunakan knalpot ganda, guys. Kalau awal dirilis CBR 250 masih piston tunggal dan knalpot tunggal, sekarang piston ganda dan knalpot ganda. Ini tampilan CBR 250. Untuk CBR 250, model engine-nya ada 3 mode, yaitu mode standar, mode sport, dan mode sport plus base. Jadi mempengaruhi performa, suara, dan akselerasi, guys. Inilah tampilan spot-spot atau 7 spot motor dari Honda. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.